Assalamualaikum dan salam sejahtera. 30 minit bersama saya, Jananik, dalam Bantras COVID-19. Bantras sampai tuntas, kita mesti menang. Faktor peningkatan penularan jangkitan tanpa gejala disebabkan kemunculan varian baru telah menyebabkan peningkatan dalam kes positif serta kes kematian. Fokus pertama minggu ini dengan peningkatan kes kematian, pastinya kerja-kerja menguruskan jenazah juga meningkat. Bagi mengatasi masalah ini, pelbagai pihak tampil untuk memberikan kerjasama dalam menunaikan tanggungjawab fardu kifayah. Baru-baru ini, pihak Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang telah mengadakan pengebumian bersepadu bagi jenazah yang beragama Islam. Wartawan kami ada laporannya. Kesibukan luar biasa pada 6 Ogos 2021 seolah rutin buat Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Hari itu, sebanyak 24 jenazah mangsa COVID-19 beragama Islam harus diuruskan pengebumiannya. HTAR kini melalui Ops Bersepadu bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Perbandaran Kelang bagi menguruskan pengebumian ekoran lonjakan kes kematian akibat COVID-19. Bermula 30 Julai, kami telah mendapat arahan rasmi daripada pihak JAIS mewajibkan semua urusan pengurusan jenazah COVID-19 daripada Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang hanya akan dilakukan oleh pihak JAIS, dan kubur telah pun ditetapkan sebagai tanah perkuburan Selat Kelang dan Seksyen 21 sahaja. La ilaha illallah wallahu akbar. JAIS telah menetapkan beberapa kubur berpusat berdasarkan kepada hospital. Maksudnya hospital dan pengurusan di tanah perkuburan yang paling hampir supaya memudahkan pengurusan. Kita bekerja siang dan malam sebagaimana realiti pada malam ini untuk kita melunaskan tanggungjawab fardu kifayah kepada umat Islam, sahabat-sahabat kita seagama, dan kita cuba untuk riliskan tension frontliner di bahagian forensik agak ketat dan kita perlu mengulurkan bantuan. Nama saya Shiri, seorang penyanyi tahun 80-an. Baru seminggu sudah, tak sampai seminggu adik saya seorang meninggal. Hari ini lagi satu orang meninggal. Di mana adik saya dua-dua meninggal. Tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk rakyat, untuk masyarakat, ada kepentingannya, ada asbab-asbabnya. Maka patuhilah. Dan Islam pun sendiri menyatakan an-nazah patu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Seiring apa yang Islam tuntut dengan cara kita mengelak wabak adalah satu perkara yang sangat dituntut. Kerjasama antara pihak Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Jabatan Agama Islam Selangor serta APM dalam operasi pengebumian bersepadu telah mengurangkan mayat dalam peti simpanan mayat di hospital berkenaan. Kepantasan penularan varian Delta amat membimbangkan. Ini menjadikan seluruh dunia dalam keadaan berwaspada. Setiap 100 yang dijangkiti boleh merebak dan menjangkiti 800 yang lain dalam masa yang singkat. Menyedari keadaan ini, banyak negara-negara yang telah mempertimbangkan suntikan vaksin dos ketiga. Untuk kupasan ini, saksikan Rentas Dunia. Jurang antara penduduk dunia yang divaksinasi membimbangkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO. Data sehingga 4 Ogos 2021 menunjukkan hanya 1.36% penduduk negara miskin telah menerima suntikan vaksin berbanding 51.15% di negara berpendapatan tinggi. WHO yang berharap agar setiap negara tanpa mengira darjat mencapai 10% penduduk divaksinasi menjelang akhir September ini. Israel yang menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech ke atas 57% penduduknya jadi negara pertama di dunia memulai kempen pemberian dos ketiga kepada penduduknya yang berisiko dan berumur lebih 60 tahun. Ini selepas Pfizer melaporkan keberkesanan vaksin menyusut, misalnya membabitkan perlindungan terhadap penyakit simptomatik
yang menurun kepada 84% selepas 6 bulan berbanding 96% dalam tempoh 2 bulan selepas menerima 2 dos suntikan. Dos penggalak dikatakan perlu sebagai perisai tambahan terhadap varian ganas seperti Delta. Soalnya, adakah semua penerima vaksin memerlukan dos penggalak yang barangkali tidak bermanfaat pun ketika ramai penduduk negara miskin masih belum mendapat walaupun satu dos suntikan? Dengan peningkatan kes COVID-19 di negara kita, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kerajaan secara keseluruhan sedang mempergiatkan lagi penggunaan kaedah digital dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita. Buat masa sekarang, setiap hari, setiap masa, usaha untuk kita memperkenalkan fungsi-fungsi baru dalam aplikasi mobile kita iaitu MySejahtera sedang giat dijalankan. Salah satu fungsi utama yang sekarang telah diperkenalkan adalah fungsi home surveillance order secara digital yang akan diberi kepada setiap kes yang telah disahkan positif. Buat masa sekarang juga, KKM sedang memperkasakan setiap individu untuk melakukan ujian kendiri secara sendiri yang boleh diperolehi dari mana-mana farmasi. Mereka perlu melaporkan jika positif menggunakan kaedah ujian kit kendiri sebegini melalui MySejahtera dan mereka akan diberi HSO di rumah. Semua individu yang telah disahkan positif juga disarankan untuk memberi notifikasi tentang semua kontak-kontak rapat mereka. Dengan semua fungsi baru ini, diharapkan kita dapat melakukan pengesanan kontak secara jitu dan tepat dan secara langsungnya dapat mengurangkan kes di lapangan di Malaysia. Untuk pengetahuan semua juga, kemungkinan ramai daripada anda telah mendapat notifikasi kontak casual di dalam MySejahtera anda. Kontak casual ini diperkenalkan beberapa bulan dahulu menggunakan kaedah AI iaitu machine learning di mana algoritma-algoritma tertentu memberikan anda notifikasi sebagai kontak casual di mana anda telah mendapat kontak secara exposure dengan mana-mana kes positif. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Infection tu almost semua bahagian di paru-paru. Ogos 2021, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sungai Pusu Gombak jadi perhentian terakhir buat penyanyi terkenal Siti Sarah Raisuddin. Jam 5.13 pagi itu, Allahyarham disahkan meninggal dunia selepas 3 hari bertarung nyawa akibat jangkitan COVID-19. Hamil 7 bulan, bayi keempatnya yang diberi nama Ayash Afan dilahirkan menerusi pembedahan tanpa sedar. Shuib yang selama ini ambil mudah mengenai bahaya COVID-19 tersentak. Kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin, mungkin dapat membantu kita. Saya tersentak sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru almost infection tu almost semua bahagian di paru-paru dia. Sampaikan dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Dia menyebabkan semua organ badan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi kalau berpeluang untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Dan COVID kalau nak terjadi, sekejap saja. Dan bila terjadi, there is no U-turn. Insiden Siti Sarah tidak hanya meninggalkan kesan buat Shuib sekeluarga. Jangan berasa hairan mengapa seluruh negara ikut berduka kerana pemergiannya membuka rahsia yang tidak diduga. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia habiskan untuk sedekahnya. Dan sebenarnya apa yang dia buat itu berbalik kepada saya. Di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri.
Pemergian suami awal tahun ini akibat serangan jantung hampir membuat Nur Hayati Muhammad Junani, 42 tahun, hilang punca. Berat dugaan dihadapinya, namun demi tiga anak yang masih bersekolah, sebagai ketua keluarga, dia perlu tabah mencari rezeki. Sebagai seorang ibu tunggal, banyaklah saya kena hadapi lalui seorang-seorang sebab sebelum ni semua arwah suami yang buat semua untuk menambah pendapatan. Saya cuba buat meniagalah, meniaga jual-jual, ambil tempahan, kuih. Sekarang ni saya kena pandai atur sendiri lah, Encik. Sakit buah pinggang yang dihidapi Abdul Halim Mokhtarudin, 50 tahun, bukan penghalang untuknya bekerja bagi menyara empat anaknya. Bekerja sambilan sebagai penghantar makanan, dalam waktu yang sukar ini, bapa tunggal ini sedar dia harus terus tabah demi mencari sesuap nasi. Alhamdulillah lah kalau saya kata kehidupan tu, kata orang kena usaha untuk anak-anak kita kena kuat lah. Sakit tu kita fikir belakang untuk anak-anak belajar untuk duit dia, untuk bayar apa-apa yang sampai tanggung lah. Kecekalan insan seperti Nur Hayati dan Abdul Halim antara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 membawa Finas dan Yayasan Felda ke Sungai Pencala Kuala Lumpur bagi menyantuni keluarga ini dan menyampaikan bantuan bagi meringankan beban. Kita tadi sempat berziarah tiga buah keluarga, tetapi kita juga akan teruskan misi yang sama dengan mengambil tahu dan ambil maklum keperluan-keperluan masyarakat, dan kita kongsikan rezeki ini juga kepada penerima yang wajar dan hak menerimanya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Moga murah rezeki. Ya. Assalamualaikum. Sumbangan turut disampaikan kepada warga emas Sidik Selasim yang berumur 83 tahun. Sama-samalah membantu-membantu. InsyaAllah. Ingat kat warga emas. Ya. Memang tugas kami untuk memantau penduduk-penduduk, lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID-19 ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Finas dan juga pihak Yayasan Felda. Kami bersyukur sudi untuk menggunakan bantuan ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Banteras COVID-19. Anda tidak keseorangan melawan pandemik ini. Jaminan perkhidmatan barisan hadapan sentiasa ada untuk anda. Nyawa diri dan keluarga menjadi taruhan demi menyelamatkan yang lain. Hargailah mereka, bantulah mereka hanya dengan menjaga diri sendiri. Justeru itu, kami di Banteras COVID-19 ada paparan yang menarik yang ingin kami kongsikan kepada anda. Saksikan petugas barisan hadapan di Hybrid ICU Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang melaksanakan khidmat mereka kepada pesakit. Hospital Hybrid Tengku Ampuan Rahimah Klang atau HTAR, kala Selangor terus mendahului kes positif COVID-19 negara, unit rawatan rapinya ibarat medan perang. Para petugas medikal berhempas pulas di zon merah memandangkan saban hari pesakit kritikal tiba silih berganti. Insert triple lumen antara kaedah yang menjadi rutin kini demi memulihkan pesakit COVID-19 yang akhir ini bagaimanapun membabitkan ramai wanita hamil. Bersama pakar anestesiologi HTAR, Dr. Jenny Pang melihat perkembangan ini. Salah satunya kami panggil high flow nasal cannula, yang itu tidak perlu masukkan tube oksigen. Pesakit masih sedar lah. Yang lagi satu tu yang ramai orang dengar pesakit ditidurkan, yang itu kami panggil intubasi. Intubasi itu ialah memasukkan tube oksigen lepas itu menggunakan mesin pernafasan untuk membantu pernafasan pesakit. Sebab yang itu sudah kira tahap yang sangat teruk. Memang pesakit tidak dapat bernafas dengan sendiri. Kalau ada pesakit yang sudah lama bergantung kepada mesin pernafasan, kami akan buat juga satu prosedur yang kami panggil tracheostomy. Tracheostomy ialah kami tebuk lubang dekat bahagian depan leher, masukkan tube oksigen ke dalam saluran pernafasan lah. Proses untuk mengurangkan oksigen supaya pesakit tak perlu bergantung kepada mesin pernafasan seterusnya. Pesakit yang mengandung, mereka memerlukan oksigen tapi bukannya memerlukan high flow oksigen lah. Tapi sebab mereka dah syarat mengandung, kami perlu monitor, kemungkinan perlu merancang untuk delivery baby lah sebab tahap COVID mereka dah agak teruk.
katakan kalau oksigen dalam badan memang tak cukup, boleh efek kepada bayi sekali lah. Bayi pun akan turut kekurangan oksigen juga. So kalau itu berlaku, bayi yang dilahirkan tu mengalami hipoksia. Dia boleh menyebabkan bayi itu dapat cerebral palsy lah. Katakan kalau ada pesakit yang datang mengandung and then dah cardiac arrest, that means jantung mereka dah tak berhenti, kami akan melakukan CPR dan masa yang sama akan mengeluarkan baby. Sekarang ini kami dapat ramai pesakit yang masuk yang mengandung sebab mereka ni muda, so mereka masih menunggu nak dapatkan vaksin. So orang yang memang tak vaccinated, kesan COVID kepada mereka sangat teruk. Baby yang tak bersalah, itulah sedih saya waktu tu. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Flat Gugusan Semara dekat Seksyen 4 Kota Damansara sehingga 19 Ogos 2021 menyaksikan bukan kecil pengorbanan barisan hadapannya. Cekal berjuang di zon merah seumpama ini antaranya adalah petugas medikal yang giat membuat saringan COVID-19 terhadap 5,200 penduduknya dan menyegerakan kuarantin mereka yang didapati positif selain memvaksin individu negatif dalam usaha membendung penularan wabak. Pegawai perubatan Dr. Nur Syahira Hanim Muhammad antara yang berkongsi pengalamannya dengan kru bantras COVID-19. Itu adalah tugas kami sebagai barisan hadapan dan kami sentiasa sedia membantu. Sebab itulah kita sentiasa memastikan pemakaian PPE, personal protective equipment, semuanya mengikut SOP yang telah ditetapkan dan sentiasalah menjaga SOP dan infection control. Kita sekarang ini tengah struggle untuk kita pujuk penduduk untuk terima vaksin dan tidak memilih jenis vaksin lah. Itu adalah cabaran yang paling utama yang saya rasa semua doktor pun hadapi sekarang. Kita kena pujuk mereka dan fahamkan mereka tentang kepentingan vaksin. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Sayu, sedih dan tersentuh hati ini mengenangkan dugaan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri ini. Ternyata kekejaman virus ini tidak mengenal usia. Nur Firdina Anggun binti Nur Firdaus telah menghembuskan nafas yang terakhir setelah sejam dilahirkan. Positif COVID, punca kematian. Kehadiran cahaya mata jadi tanda pengikat kasih antara pasangan, membahagiakan hati dan menghidupi hari sebuah keluarga. Bagi Nur Firdaus Abdul Rahim dan Nur Fauzatina Muhammad Haruji, anak-anak adalah nyawa mereka. Justru, hanya Tuhan yang tahu perasaan mereka kala diberitakan bayi yang dinanti-nantikan kelahirannya dijangkiti COVID-19. Pemergian bayi ini meruntunkan hati ayah, ibu dan 5 beradiknya. Ikuti luahan hati pasangan muda ini kepada kru bantras COVID-19. Okey, dapat tahu tu daripada jangkitan tu orang terdekat jugalah di Pansapuri Pelabuhan Kelang tu. Jadi bila dapat tahu tu saya rasa marah pun ada, kecewa pun ada, berserah. Pada 22/7 tu pukul 8 pagi, doktor telefon, dia bagi tahu kemungkinan anak ni akan dikeluarkan. Tak ada apa-apa yang dia boleh buatlah untuk selamatkan nyawa. Saya boleh duduk berdoa je waktu tu. Lepas baby keluar tu, memang saya dapat pegang, dapat sentuh dia. Dia masih bernyawa lagi. Saya sempat kucup, saya sempat rakam video dia. Saya buat video call dengan suami saya. Waktu tu saya tak jangka dia akan meninggal waktu tu. Sebab nampak kuat bila selesai video call, jam 1.30 hours tu, wife bagi tahu baliklah anak yang dikandung dah meninggal di pangkuan. Saya jadi speechless ke walaupun anak ke-6, tapi ialah sebagai seorang ibu, saya rasa sedihlah. Perasaan saya bersyukur teramat sangat sebab suami saya sendiri yang dapat kebumikan arwah anak saya tu. Tak dapat saya bayangkan anak yang dia kandung meninggal di pangkuan. Saya memang tak boleh buat apa. Diorang panggil untuk kawat camlah itu anak saya. Waktu itulah perasaan bapa, ketua keluarga, rasa macam ni rupanya
keadaan anak aku yang isteri aku kandung, yang aku sendiri tak boleh buat apa-apa untuk menolong. Walaupun aku seorang doktor waktu tu, bukan seorang anggota polis. Waktu itulah air mata saya tumpahlah. Yalah, dengan keadaan baby yang tak bersalah, yang tak tahu apa-apa, itulah sedih saya waktu tu. Baby yang nombor 6 ni, nama dia Nur Firdina Anggun binti Nur Firdaus. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh letak nama tu, tapi saya rasa nak letak nama tu. Walaupun saya tak tahu asalnya jantina baby tu lelaki ke perempuan, saya tak tahu. Wabak ni bukan main-main. Yang buat saya marah tu, saya cuai dalam rumah saya sendiri, depan pintu rumah saya sendiri. Saya izinkan orang rumah saya keluar, orang datang ketuk pintu, bagi anak-anak keluar, berjumpa dengan siapa yang datang. Sepatutnya saya lebih berhati-hati sebab itu rumah saya, kawasan lindungan saya. Semoga Nur Firdaus dan isteri tabah menghadapi dugaan. Al-Fatihah dan salam takziah daripada kami di Bantaras COVID-19. Ingat, patuh SOP. Jaga penjarakan 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Lindung diri, lindung semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Malaysia mulai 10 Ogos 2021 menyaksikan kelonggaran prosedur operasi standard atau SOP bagi penerima lengkap 2 dos vaksin COVID-19 di seluruh negeri di bawah Pelan Pemulihan Negara atau PPN, antaranya membabitkan rentas daerah dan negeri oleh pasangan jarak jauh selain bagi ibu bapa untuk berjumpa anak di bawah umur 18 tahun. Pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 2 hari sebelumnya terpakai bagi penerima dos lengkap yang melepasi hari ke-14 daripada suntikan dos kedua untuk vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Manakala penerima vaksin 1 dos suntikan iaitu Johnson & Johnson dan CanSino perlu melepasi hari ke-28 daripada tarikh suntikan. Bagi negeri yang berada di bawah fasa 2 dan 3 PPN, sijil digital vaksin lengkap diperlukan bagi tujuan pemeriksaan untuk aktiviti sosial seperti rentas daerah dan dine-in, malah pelancongan dibuka untuk dalam negeri yang sama, membabitkan rumah inap desa dan hotel.